Ini nih, kita beli kue ini. Beli 20. Kita persiapan untuk armusna, perlengkapan apa aja yang harus kita sediakan, harus kita siapkan, terutama untuk para jamaah ya, karena kita ada di kloter dan kita ada di KBIH, ada di kelompok KBIH, kita lagi siap-siap untuk belanja, persiapan untuk armusna, terutama nanti di Musdalifah kita harus nyiapin berbagai macam kebutuhan untuk para jamaah. Jadi hari ini kita mau belanja. Ini sekitar jam 5 sore kita mau belanja di Bindau. Ini nih, kita beli kue ini. Beli 20 bungkus untuk persiapan besok ke armusna. Nino juga enggak jelas. Ini hanya 3 rombongannya belum ngambil, ditinggal aja bu. Seger-seger man bro. Buncis bro. Hah? Iya orang lanjut, tapi ngunduh. Korman. Kayak bingung, Rika aja bingung. Yura, kami ada kelewat dia. Tengah-tengah. Mak. Sudah belanja roti banyak banget nih. Tadi Sul belanja apa, Sul? Roti, korma. Apa sih? Ajenik tengah dolan apa? Ajenik tengah dolan. Ajenik tengah dolan. Orang lagi pada main nih. Halo. Belanja di Bindaud. Kayaknya lah. Ya halo. Belanja. Bronjok. Yesul. Ana wong ki maning. Ada belanja, aku beli. Ngrewangi belanja judule. Ora belanja tapi ngrewangi belanja. Diperintah. Ada tadi diperintah. Dibuli songgol. Bisa lu imuran ning Indonesia. Karena ning Indonesia ku biasanya ning sore cilik-cilik. Oh. Jadi lure gede-gede. Ngisore cilik-cilik. Kan enak nak. Di habis belanja di Bindaud ini kita lagi nunggu temen yang masih ada di belakang, kita mampir di swalayan lagi. Ini swalayan khusus yang ada diskonnya banyak, penjualan 5 real 2 real ini banyak, dan ini sambil nunggu temen.
apik sih. Enak banget ya. Selatan penyeberangan. Ini cara apa ini? Tapi kan kerennya WS kan. Piket gol. Sunset. Sunset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita packing. Setelah kemarin kita belanja, kita sudah packing barang-barang apa saja yang mau kita bawa. Ya, yang jelas kita bawa kain ihram. Ini ada kain ihram yang dipakai. Ini ada kain ihram yang dipakai. Terus bawa tas ini nih. Bawa tas ini. Ini isinya perlengkapan. Ada mulai dari obat-obatan, terus apa lagi ya selain obat-obatan, barang-barang siap saji, makanan, cemilan dan lain-lain. Terus ada lagi nih, gua bawa tas ini nih. Ini lebih enak pakai tas ini daripada bawa koper kecil, karena tas itu lebih enak di bawahnya, nggak ribet nenteng-nentengnya. Dan apalagi ya, yang jelas kita harus bawa ini nih, kartu nusuk. Itu aku juga bawa ini nih, karena aku bawa dari Indo dan Indonesia. Bawa potongan rambut, aku juga bawa potongan rambut. Yang jelas kita kalau ke Armusna itu bawa barang-barang yang seperlunya saja. Emang kita perlukan di sana, emang kita butuhkan di sana, emang manfaat buat kita, kayak makanan, kayak jajan, kayak perlengkapan ganti, gak usah banyak-banyak. Gue juga bawa ganti cuman satu doang, sarung satu, baju satu, kaos satu, maksudnya klambi koko, baju koko satu sama celana dalamnya dua. Itu nanti dipakai pada saat setelah tahalul awal, barangkali kita mau ganti. Aku juga pakai celana dalam yang tipis banget ya, nggak tebel-tebel. Nah, cuman aku bawanya sedikit banyak karena aku bawa kamera, aku bawa tripod, aku bawa ini Saramonic, aku bawa casan, charger itu ada, itu juga. Nah, terus aku bawa makanan cukup banyak, ada korma satu dus. Kenapa aku bawa korma satu dus? Itu buat sedekah aja. Barangkali ada teman-teman nanti di sana pada pengen makan korma dan lain-lain. Kemarin aku beli di Bindaut sekitar segitulah ya. Harganya segitu. Nah, ini nih.
aku bawa mau bawa ini masker, karena emang masker ini dibutuhin banyak banget di sana. Karena ini nggak kepake ya, aku mikirnya karena ini nggak dipake, mending gue bawa aja ke Arafah nanti. Jadi aku bakalan bagi-bagiin buat kasih-kasihin ke teman-teman yang nggak pakai masker. Barangkali ada yang mau pakai masker, langsung mereka gue kasih-kasihin. Karena ini cuacanya lumayan, sekitar 43-45 nanti siang. Jadi banyak sekali orang-orang yang terkena infeksi saluran pernafasan atau ISPA. Jadi kita menjaga, saling-saling menjaga. Kalau misalkan mereka batuk, pilek, dan lain-lain, mereka udah disiapin masker. Barangkali ada yang lupa, barangkali ada yang nggak punya, segala macam. Dan kita mau berbagi juga buat mereka. Mudah-mudahan. Ini ada sekitar 3 dus tuh. Ada 3 dus. Nanti aku bawa ke sana. Ya, jadi persiapan-persiapannya seperti itu. Selain persiapan perlengkapan, kita juga harus siapin mental. Kita harus juga siapin tenaga, fisik, dan lain-lainnya. Jadi makanya sebelum Armusna, dokter, pemerintah, sektor itu sudah bilang ke kita, sudah wanti-wanti ke kita untuk menjaga kesehatan, jangan terlalu banyak pergi, jangan terlalu banyak beraktivitas di luar. Makanya kita dari kemarin susah banget, bukan susah ya, tapi jarang banget upload video yang baru, karena itu stok-stok semuanya, dan ini salah satunya untuk menjaga kesehatan saya dan teman-teman semua, agar sehat, agar selamat, agar nanti pada saat menjalankan puncak ibadah haji, mereka semua diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, begitu ya. Jadi makanya teman-teman semua, barangkali video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman yang lain ya. Nanti untuk kegiatan di Armusna, mudah-mudahan aku bisa bikin video, mudah-mudahan aku bisa jalan ke sana dengan baik, dengan sehat, dan aku bisa bikin video buat teman-teman semuanya ya. Terima kasih. Apa? Salam. Ya. Ngomong Mas Samsul. Gambar las belum di sini. Wis sampe. Siap kabeh. Dene 81 to. Wis mari. Lah, kene wis pangan. Kene to wis pas. 81 karo. Dikir 10. Kan lagi. Ya, itu sebenar marah. Ya, jam 10 suka. Oke, nasi. Nasi ya. Nasi as. Buka itu. Oke. Okay. Tunggu catering dewek ya. Ini catering dewek. Oke, jajan. Sudah disiapin semua untuk persiapan Armusna. 60 tambah 10 70. 70 ditambah 12. 82. Iya, 82 karo piye? Iya, Dul. Nah, alhamdulillah ke hari ini dapat makan siangnya kangkung dan ati ampela. Wih, mantap. Jadi kisah ngerungo luar biasa semua nih. Salat asare pan di jamaah.